adalah sesepuh Muhammadiyah Simbah Haji Mosoraji sebagai Komandan HW Wreda Serandaan. Pertama, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di lapangan Pontosari ini dalam rangka mengikuti jalan sehat satu abad Muhammadiyah Serandakan Songsong Muktamar Muhammadiyah ke-48. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Serandakan mengucapkan selamat datang, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah ikut serta menyemarakkan, mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Serandakan, pimpinan cabang Aisyah Serandakan beserta jajarannya. Semoga niat baik panjenengan dilipatkan gandanya, dilipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti jalan sehat, semoga Allah senantiasa memberikan lindungan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara jalan sehat akan dimulai oleh Ketua Umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Serandakan oleh Ayahanda Gomang Cahya. Peserta dimohon untuk bersiap-siap. Acara pada pagi hari ini disponsori oleh Layusmo bagi atabakan Galih Map Bilindo BPR Syariah Berkas Bejo Utama Alfa Media Prima Swalayan dan sponsor lainnya. Bagi yang belum mendapatkan tiket dan ingin membeli tiket ada di beli 5.000. Bayar apa gratis? Thank you.
Jalan sehat sempena menyambut Muktamar Muhammadiyah di Solo. Ini di daerah Bantul, tepatnya Kecamatan Serandakan ya teman-teman. Saya kayak lagi milih ya. Cewek SMJ sekarang juga gitu. Sudah mau ngantar ya. Saya. Ayo milih ini. Kangelan mau ya. Orang maksudnya masalahnya ditutupi kafe. Ya enggak cuma gua bak bilang masalahnya ditutupi kafe. Cuma nak dinner. Calon juara ini cepat ini. Walah, bekale oke. Rasih do guru, Mbak. Niate guru nggo bekal. Wah, kebaik jalan tenan iki ya, Allah ya. Kita menelusuri jalan Pandan Simo. Jadi dari bulatan Serandakan ke arah selatan menuju ke pantai Pandan Simo. Ini adalah jalur utama ke pantai Pandan Simo. Pantai Baru, Pantai Kuaru juga bisa lewat sini ya teman-teman. Ada orang mancing ini biasanya mau ke pantai. Wah, melaku delok wis kemringet aku. Oh. Tapi orang Muhammadiyah, ini Muhammadiyah apa-apa itu wasar tak sotek ya KBI HU ini apa? Korannya sih nganggu kaos lambangan ya orang ngetok ke kaos apa ya mungkin? Iya, jadi jari baik, kayak duit ya. Kok saya ke bapak ya berarti kan mau ya aku toh. Matamu nanti mau ngomong dikit. Tak ini.
Loh. Kok manane jalan mobilnya minggir. Kayak anu senar. Kayak senar, senar pancing. Oh, angel. Rambut bapak yang mau kae. Ya ora kemringen ngopo ya? Wis kembyo biasa lho. Heeh. Sehat. Nek sing serandaan bayar piro? Mau. Mau? Ini sapi ya? Respon. Sapi ke 20 juta ya. Udah. Kiki hitungannya bayar mangga ya. Iya kayak kurung aku. Aku beli lah untuk kaki aku. Melu awak toko. Ijik telu kamu? Tak durungnya setengah itu ki. Jam berapa ya? Jam 6 apa ya? Di mom ke ijik anu telu. Wah, kita wangun kaya ono angsange loro, ngarep buri di angsange. Omahe sapa ya? Kaya Bali, Jawa Timuran, apik. Mosok. Pantai. Terus balik mana? Karep arep istirahat nganu jalan santai kok nggih. Jangan lupa like dan subscribe. Okay. Ini keluar kamrin. Mungkin keluar siar ke jam lalu. Ini keluar damel dan Gunung Saren. Pak Lurah pun di? Lurah Ponco? Iya, Ponco.
Gase niki tuan rumahnya Poncosari nggih? Iya. Teng lapangan Poncosari nggih. Kecamatan itu cabang. Nggih. Muhammadiyah cabang Kecamatan Serandakan. Ini Gunung Saran duki jam 3. Ngeten niki. Aja nggih. Ngeten niki. Oh, ini desa niki. Bocah-bocah wingi ta sekolah. Tunggu deh. Nyeri iki bareng. Oh. Iki pare. Oh. Oh, Pak, ge Grand Ben iki ta? Nggih, wonten jalan. Sampai. Sing paut nganggo mobil. Mobil nggih. Iki rutane mung pundi mon, Pak? Terus bali arah. Oh, mumpung ta. Oh, nggih. Gerakan. Gerak. Oh, nggih, nggih, nggih. Sadringe tower. Ya, pas tower. Oh, pas tower ini, Gus. Oh, del tower ning nang menggo kiwa. Niku undangane nyebar pun di mau nih, guys. Bebas kok, nggih. Kan Gunung Saran iki jatah 100 napa nggih? Oh, nggih, 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 takmir, takmir. Takmir masjid kok, nggih. Mantap. Nggih. Pak sinten? Bagian apa? Landaan nih. Jadi ketua. Oh, jadi ketua nih nggih. Nggih. Oh. Nggih. Ini kaya napa teng panggung napa yang Gunung Saring ketinggal nggih. Ketinggal nggih teng panggung. Panggunge Gunung Saring. Pas napa? Gerak jalan iki santai. Nek Poncosari nganu mboten tumut grup grup WA. Sampean. Mboten. Komunitas nek teng Gunung Saran kan enten. Enten komunitas BA warga. Mesti nggih enten nggih. Sak desa mboten enten. Oh. Emang kelompok-kelompok kecil berarti malam nggih. Oh, ranting napa niku? Ranting Poncosari Barat ini kan. Oh. Poncosari agak timur agak barat. Oh, nggih. Kata sing anu anggotane. Atusan nggih. Oh, nama pengurus-pengurus. Senes nggih masyarakat. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Kulo jane melu. Aja. Gunung Saren lor. Nggih, kula enten grup BA nggih warga. Jalan-jalan ya ora nek mesti jalan. Dadi nek ta sing merantau teng Sumatera, Jakarta niku kangen desane melu angsal. Ya onen terus barang ini onen. Monggo. Bu. Terus kesel iki. Ah sehat ya, wis kembro bias luar biasa. Thank you.
Muharram itu bapakan di mana? Tidak jalan. Bapakan. 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 Malam suro. Aja. Tambang pasir. Wes. Wah. Eh. Ya. Butuh tepang lo. Pak Sugianto engkang pundi? LP ini kok, LP. Dalam putih dalam. Oh, betan betan tepang. Betan. Oh, oke, okay. Neng keluar betan tepang. Eh, Gunung Saren kan lor kali gitu. Gunung Saren enggak? Lo Solo. Wah, ini mediane napa? Non? Media sosiale napa? Niki Malioboro Walk. Paling kula siarke mboten dalu. Kulo rekam riyen iki nek mboten mengke nggih nek di live streaming wedine sinyal. Kadang muter-muter tadi. Ora stabil. Oh, menggo ngriki. Nggih, nggih. Sekitar 5 kilo. Ini lumayan. Nggih. Ini jane kula nggih pun gembrobyos niki pun ngelak, ngelih. Ah, dimingi-mingi ten jamu barang iki lho. Saya gak jamu barang. Komplit iki. Tower. Ini tower napa, Dek? Nang kathah nganune. Kathah sing do nyewa. Kathah dusun lan kulon gede. Batas putih kali putih. Iki sampeng gitu. Oh, riki. Angge. Kulo nek kapan niku teng sambeng kali? Tengah nggih. Ngene Pak Zohri. Pak Zohri ning anu gerah napa nek kapan niku nat. Anu grup senam lansia teng puskesmas. Nah, ini tulisannya bantu. Siap, siap, siap. Eh? Jalan iki arep dicor nggih. Wis di iso diaspal malan. Niki ajeng diaspal napa di dicor nggih? Kita
Nek mentok niku klageran apa nggih? Jeragan. Jeragan. Ah, nggih nggih nggih. Jeragan bukan jera. Jera. JRA. 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 Jeragan. Jeragan. Kok nggo kangkung ini ya. Hah? Mau mancing napa? Iya, ngejar motor nih. Nggih, mancing. Mancing. Mancing kok. Ini adalah tanaman jagung. Oh, nek ngenten iki napa meneh enten hadiah seneng masalahe siji dolanan HP, lorone olahragane entuk. Hadiah bonus wong rahasia nggih. Nah, nyatane kemringet kulo pun gedhe sih, Pak. Mila nderek napa? Ngene puskesmas riko. Pendak 2 minggu sekali senam lansia. Padahal engke 48. Seneng lek ngunduh ilmu niku lho. Masalah bar senam niku mengke enten cerita-cerita kesehatan. Bonusnya kaya wingi enten check up keseluruhan niku pinten? Nek direga mbah dhewe 100.000. Saking Cito. Alhamdulillah bisa ngonangi ya nek mbah dhewe ya mikir nggih to. Kudu ana turah dhek semono. Kula pun gendis kula. Ini pun tadi kurun nih gitu loh, kurunnya kurun sehat. Di kapan nih kok 110 keganjar gendis nih gue 95 drop. Pipinya kau yang apa? Jadi kau yang nganter nih gini. Anjloknya 15 kilo loh jadi. Esong 5 neng 110 nih gue 15 kilo. Nek gendis nganter nih gue. Wah begini minggu yang uyuh tok nih. Ini gue loh senengnya pipitan. Kucingnya mati mas, mau nggak pak? Wah kerdiah. Wajib ini gue. 4 kilo tiap hari. Nek kula senenge pit-pitan. Pit-pitan 5 kilo kadang wingi kula bar, wingi kula laran, wingi nane teng oh nggih wingi ding. Teng jembatan Kretek. Nyamulang nggih 30 ini. Lu ngawak kula anu iki mungguan ku ireng. Panas-panas itu niku. Soalnya kan buat jantaran, anggur ora. Penting darah itu yang jantan emang gendis nih. Masa ngantek ketambahan obat, kalo pon obat ya kalo. Neng lak nembe esok kale dalu, metformin. Nek iso ya aja nganti kecanduan obat. Nggih Pak, kalau kita nggih dilayan di seneng. Oh. Oh, mungkin aja di aspal ngeten nggih. Nggih. Tapi saka wetan. Desa niku sampean. Pemandangan indah sawah, pohon cabe, lombok, jagung, padi. Sambil ngobrol-ngobrol sama warga ya teman-teman ya. Ini sepertinya mau ditanam juga ini. Biasanya pohon cabe. Beautiful nature. Ini sekarang sudah di daerah Sambeng. Ini Sambeng pinten, Pak? Sambeng 3. 3 nggih. Nek sing kidul iku pon apa? Bibis. Oh, Bibis nggih. Oh. Sambeng 1 2 3. 1 2.
Cabai niku pinten sasi diunduh nggih, Pak? Oh, sak 3 bulan. Baru unduh mulai unduh. Oh. Nek pun unduh saben minggu unduh. Oh, nggih. Maksudnya panen pertama niku 3 bulan nggih? Nggih. Ya seminggu 2 kali. Oh. Nek pas larang ya larang tenan nggih. Iya. Nggih, nggih. Pohon jagung. Banana. Sebelah kanan yang ada pohon jagung ini Desa Bibis. Sebelah kiri adalah Desa Sambeng 3. Sekarang masuk di Desa Jragan. Ada bangunan unik di sini ya teman-teman. Apakah ini? Jangan lupa like dan subscribe. Ini adalah angkringan usaha mebel. Moga Pak nggih. Mugi-mugi dapat hadiah. Kula. Nggih Bapak Sami. Anjir. Pundi Pancasari mawon? Nek. Pancasari napa pundi? Nggih. Ah, nggih. Gerakan. Oh. Ora prayata dodol iki.
suasana yang asri ya teman-teman. Perkampungan yang bersih, indah, banyak kebun. Wah, ini sangat luas kebunnya. Indonesia. Wow, ada rumah kecil mungil baru dibangun, seperti homestay ya teman-teman, kecil. Rumah yang cukup besar, modern, baru diinovasi ya. Jadi rumah lama ditambah. Cantik. Disediakan ambulan juga, teman-teman. Jalan sehat sambil eksplor kawasan pedesaan di daerah Poncosari atau Serandakan, Kecamatan Serandakan Bantul, Jogja. Jangan lupa like dan subscribe. Jadi anak-anak kecil sangat kepo ya kalau ada YouTuber. Mereka sangat bahagia. Masih subur ya teman-teman, kawasan tanah di pedesaan Serandakan. Ini ada pohon beri, pohon apa nih, pohon bambu. Oh, ini adalah pengumpulan .07775, semoga dapat hadiah. Yang ini, Pak. Yang wangi, Bu. Yang ini. Oke, sama di mana hubungan kamu di? Ini yang di bawah, ini yang di bawah, ini hubungan, Bu. Yang ini masih kita sobek lagi untuk dapatkan snack ya, yang kecil ini snack. Jadi ini sempena Jalan Santai Sempena mensukseskan muktamar Muhammadiyah di Solo. Waktu akan datang.
Pemandangan sawah, kebun yang cantik, luas. Ada kebun jagung. Dan saya akan explore sebelah kiri ya teman-teman ya, karena matahari dari sebelah kanan atau timur. Ini ada tanaman cabai, ada tanaman kacang, ini kacang. Wah, cabainya udah siap dipanen ini. Merah-merah ya, hijau-hijau, sangat subur. Tanaman jagung di sebelah kanan kiri sangat subur. Ini tanaman kacang, ini kacang tanah. Luar biasa pemandangan ya, menelusuri kawasan pedesaan yang masih sangat subur, banyak tanaman jagung. Jagung manis napa jagung biasa nggih, Pak? Biasa, Pak, nih. Oh. Grup iki rada ngarep iki jagung bakar ternak. Oh, ternak. Jarang nanam jagung manis. Kalau sini. Malah jarang. Jarang. Oh, nggih. Oh. Nek kacang tanah. Nggih, kacang tanah. Nek di syuting ngelorot matahari ya di lereng malam. Oh, sehat tenan iki. Nggih. Sekitar napa? Enggak ada. Ono mangke. Oh, wong sing sare ndubes iki rong kene tekan ngene tekan masjid ae. Iya. Kan sing kan kita kan. Agun
ini mbak kecil ya. Aku tahu ngukur kolor tau anggere mecin gresong aja tekan pencari rong dilo pencari tekan mecin bibis rong dilo rong dilo. Oh ya, nang. Sing ngulon ngetane niku pinten nggih? 500 senten nggih? Ya, 500. Sing rika lebih sing saka metu lawan iki mungkin kurang. Saya ngenten nggih. Sing 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 ngalah. Jadi kaya segitiga. Ya. Jogja plat nomornya adalah AB. Ini sekarang ada di SD Muhammadiyah Sambeng. Oh, Sambeng 1. Sedang kula nek pit-pitan dugi Kaliurang. Duki boyong ni ku, boyongnya munggah ni ku, boyong ngalir ni pun kalau tuntun sapi teh. Ah, kaya wang gendong wang loro ya kalau sanglo enam kilo kalau. Lalu orang ku berapa jam tu? 8 jam kalau ni ku. Dan pom bensin ngalir ni ku, jalan boyong ni ku pun nganu kalau tuntun. Neng Bali ini nggih los. Tekan Jogja napa bandole ra ngenjot iplik. Sendirian. Nggih. Masane nek sendirian iku penake iso ngatur kabeh nggih sak karepe niku. Arep leren ngombe. Kuwi tek kok le. Napa? Mulung tengane. Lagi leres. Dah 8. Paling di mana tu? Paling mana macam? Ah. Pohon kelapanya lucu. Condong ke arah timur. Kebanyakan condong ke arah timur. Mungale sing sebelah tengen iku napa tanah kas desa napa? Kebanyakan. Enggak. Pribadi. Oh. Masalah nang sing cerita iki tanah kas desa. Yang banyak daerah itu ya. Oh. Pesisir napa? Jepatan iki. Oh, napa sing serandaan dialokasikan teng riko napa nggih? Nggih, pirang-pirang. Dulunya. Oh. Mungkin gitu ya. Nggih. Kuadahan itu. Wis 100. Nek jane kula wingi ameh sak jam mubeng desa niku. Jalan santai ngoten iki. Ke sekitar 45 menit. Oke, sing acara jalan santai ini. Niki pun 51 nggih tebih riki sithik. Ya mungkin tebih riki. Kalau riki kan ini kok ketinggal kok banter lho kula niki. Liwat nggone culae niku ya. Nggih. Boten namung ngubeng desa mawon. Desa Gunung Saren. Pas Gunung Sarene lor.
lebih dari 50 ya wis kepesen. Hadiahe sepeda. Nomor kali wedus kakang ni sempe. Nung kuat lah hadiahe arek yo nguntap ta niku rong tahun Covid. Iki yo apa? Kadang nggih. Ya utamane kita sepeda ontel. Ya Pak. Nggih. Bakar kalori. Oh, saya memang sebagian-sebagian ngoten nggih. Iya, terbanyak wetan kabupaten. Oh, saya terbanyak. Oleh oleh daerah-daerah itu mah luar kelurahan ini pun bangun. Wetan besar. Nih saya ngerti pengarap paru kali. Piai-piai penggedene anu nggih. Apa Pak Go, contohnya gitu. Tanamannya tebu terus. Oh, nggih. Okay. Kan juga ngene. Masalah pemerintah niku mengutamakan niku nggih. Nggih. Supply. Wah, jamane cilikan kula seneng mloroti tebu nek nganu truk niku lho. Niku ra bocor kula niku. Oh, nggih. Napa mele nggih to. Terus saya seneng melorot ya, anggar lewat ngarepan omah kula nih. Oke, monggo. Mbah ini. Monggo. Aku kok itu digawan-gawani ora tau. Kau punya pakai. Tanaman kacang tanah. Tanaman jagung. Jangan lupa like dan subscribe. Herbal napa Pak niku Pak? Ya. Rumput napa wae? Sembung. Sembung lam. Lang. Lang. King. King. Sakit ge herbal. Dereng ngertos. Ngerti. Pakan hewan aja ndak mau. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Oke. Dari perempatan depan akan belok ke kiri atau ke arah barat menuju ke lapangan. Oh,
KP Dawuan Duko 1 Singgelo. Pohon jambu. Inilah olahraga yang memberikan semangat keakraban ya teman-teman. Sangat akrab. Hampir sudah sampai teman-teman. Saya pikir masih jauh. Jadi perjalanan hampir sekitar 50 menit ya berjalan kaki. Tanah pekuburan. Jangan lupa like dan subscribe. Ambil snack ya teman-teman. Dapat roti satu sama mineral water. Oh, ambil dewe mas aku. Nih, ada satu kupon kecil bisa ditukar ya teman-teman. Eh,
Sayuran, Bu. Mas, ini aja ya, Mas. Roti belakang. Ini ya, hijau-hijau ya. Sama airnya, Mas. Yang mana? Mas, kita tak potong. Oh, iya. Mau, kita sih badan segitu ini, Kak. Cager kita ini. Oh, aja pun ini beda mawar. Boleh, Mas, ya, tinggal. Oke. Inilah suasana jalan santai finish ya teman-teman ya. Dapat mineral water dan roti. Sempena menyambut muktamar Muhammadiyah di kota Solo. Kita menunggu pencabutan hadiah oleh panitia. Ora yo iki nggo dhewe aku. Semoga dapat hadiah ya teman-teman. Ini adalah di lapangan Poncosari, di mana bersebelahan dengan SMP Muhammadiyah Serandakan. Ini ada yang lansia, ibu hamil yang sudah tidak mampu berjalan kaki bisa naik kendaraan ya teman-teman. Thank you.
Masih banyak peserta jalan kaki di belakang, masih sekitar 100 ya. Hadiah utama adalah sepeda. Ada mesin cuci juga. Ada kulkas. Ya, dan ratusan door prize. Masih cukup panjang ya teman-teman. Ini peserta dari beberapa desa. Tempat parkir motor di sekitar lapangan Poncosari. Tinggal sedikit. Peserta jalan santai di sebelah timur sana, masih ada yang belum masuk pesertanya. Pemandangan cukup indah sepanjang eksplorasi jalan santai menyambut Muktamar Muhammadiyah di Solo tahun 2022. Jangan lupa like, dan subscribe. Muhammad.
2022 akan dilaksanakan secara sehat refleksi satu abad Muhammadiyah Selatan bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Talpodo. Dan puncak acara akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2022 akan dilaksanakan resepsi dan kemajian akbar di 10 Paton Daerah Istimewa Yogyakarta beserta peresmian Gedung Muhammadiyah Cabang Selatan di Talpodo, Kotosari Selatan. Selamat datang peserta jalan sehat. Silakan yang sudah masuk untuk kemudian menukarkan tiketnya dengan air dan snack di sebelah utara. Kalau sudah masuk semua nanti akan segera kita jadi apa? Kok Facebook apa gitu teh? Iki dulur aku. Silakan. Sing subscribe sithik wae. Malioboro Walk. Ono di anu tenan subscribe. Oh iya, siap. Ning komen lho. Nek komene piye meneh? Komene yo nulis wae. Sip, ngono ki. Pontosari. Terus itu anu wis yo ora, wae mung nambah-nambah kancan ngono. Ora lali wae tunggu lho. Oh lali to. WALK. Walk jalan. Malioboro jalan ya. Malioboro ini? Biasa. Malioboro. Malioboro spasi. Walk. WALK. Subscribe. Lopati itu gunamu. Ini ada jalan sehat ya. Kurang itu. Papat itu telu ya, Bu. Oh, ning keluarga aku papat kupon itu telu. Aku payung, anakku sabun. Anakku wedok untuk kaos. Mbokne ra entuk. Ada SMK Bina Wiyata Serandakan, ada SMP Muhammadiyah Serandakan. Untuk pengundian pertama akan diambil oleh Bapak Mulyono. Inilah beberapa hadiah. Hadiahnya teman-teman. Untuk undian pertama akan diambil 10 undian. Dilarang kepada para peserta untuk memperhatikan nomor yang akan kami sebutkan. Undian kita mulai. Nomor yang disiapkan. Jadi kalau
7. Pada pemilihan nomor 7. Mana yang anu? Yang lama. Ini penerima hadiahnya. Bun. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Suasana Jalan Sehat peringati atau memperingati satu abad Muhammadiyah Serandakan, song-song muktamar ke-48 kalau nggak salah ada di Kota Solo tahun 2022. Sehat selalu Indonesia. Hey, kita kan di...
sepertinya masih saya sambung lagi live streamingnya ini atau premier ini. Karena saya masih melihat baru 1 jam lebih ya teman-teman. 1 jam setengah. Penerima hadiah door prize. B 07.
Jadi yang memiliki kartu putih dengan nomor C007. Jangan dilihat barangnya kecil ya. Selanjutnya nomor 0786. Saya ulangi, dengan nomor 0786. Nomor 0786. Ya. Oh, 7, 7, 7. Oke.
yang 07793. Ini. Berikutnya. Nomor 1120. 01120. Wah, ada yang punya ini, ibu. Kita mau ditunggu. Ya ditunggu, nggak apa-apa jalannya. Nggak usah terlalu berlari kencang, nanti malah jatuh. Kita tunggu, kalau 0112. Selanjutnya Ya, dapat dari mana lagi? Selanjutnya, 01374. 01374. Pemilik nomor 01374. 01374. Sampun. Dikocok, biar campur aduk. Biar campur aduk ambilnya. Ya. Berikutnya. Nomor 00081. 00081. 01081. Silakan pemilik nomor 00081. Selanjutnya. Selanjutnya, ya selanjutnya. Dengan nomor 0 0 0 3 3 7. Ya, 0 0 0 3 3 7. 0 0 0 3 3 7. Silakan. Nah, bisa mulai ini. Selanjutnya dengan kartu kartu putih nomor A025. A025. Ya. Selanjutnya nomor 00959.
59. Yang punya nomor rumongso. Ternyata ada ya. 00959. Lanjut. Untuk lanjut. Kartu putih dengan nomor B016. B016. Ada masak pink betul ding. Masak pink. Selanjutnya dengan nomor 00724. 00724. 00724. Ada. 00724 ini hati-hati kita berlari-lari. Oke. Selanjutnya nomor dengan kartu putih B003. B003. Kartu putih. Dengan kartu putih B003. Ini gak banyak kartunya. Sedikit. B003. Pemilik kartu putih B003. Oh, Bapak ya. Berikutnya dengan nomor 01443. 01443. Oke, selanjutnya dengan nomor 00899. Nol 0715.
015. Berikutnya. Selanjutnya dengan nomor 01255. 01255. Sekali lagi 01255. Berikutnya dengan nomor 00905. 00905. 00905. Nomor selanjutnya 00685. Dengan nomor 00685. 00685. Lanjut ke nomor selanjutnya 00970. Ada 00970. Oh ini selanjutnya 0970 di arah belakang dengan nomor 01311. 01311. 01311. Lanjut. Selanjutnya 00194. 00194. 00194. Selanjutnya kami tunggu nih dengan nomor A010. Dengan nomor A010 kartu putih. A010 ya. Lanjut nomor 0. Lanjut. 01036. Nomor 01036. Selanjutnya dengan nomor 0 0 6 6.
0 0 0 4 5 1 0 0 0 4 5 1. Selanjutnya nomor 00753. 00753. 00753. Ada. Wadah. Lanjut. Nomor. Ya, salah lari-lari, pelan-pelan aja. 01188. 011888. 01188. Selanjutnya nomor 01271. 01271. 01271. 01271. Selanjutnya nomor 00891. 00891. 00891. Selanjutnya 01293. 01293. 01293.
Bang. Oh iya, ada. Ini. Selanjutnya nomor dengan kartu lebih. Sama sapi lah. 0764 Serantian. 0764 Kene opo pit? 0764 Selanjutnya nomor 01389 01389 Nomor selanjutnya 0002 39 0002 39 0002 39 0002 39 Selanjutnya nomor 00092 nomor 00092 00092 Selanjutnya 01490 Selanjutnya nomor 00643 Oke, selanjutnya dengan nomor 00596 No.
satu, tiga. Nol, satu. Karena dia masih banyak dan saya sudah explore vlogging selama 2 jam. Nah, saya akan akhiri dulu vlogging untuk dilanjut kartu kali putih, ini, teman-teman ya. Dan 005. Masih ada beberapa putih, hadiah. B005. Oke, jumpa lagi. Love Indonesia and you. Bye-bye.